yang punya nenek moyangnya mana? Ayeuna poe naon ayeuna teh? Poe naon poe? Bahasa Inggrisnya naon poe? Naon tingan. Waduh, harus belajar tuh. Gimana kalau anda ada turis ke sini? Hari ini hari Minggu tanggal berapa, Dek? Tanggal 19, hari ini tanggal 19 nih saya ketemu Big Boss. Nah, pendiri Gunung Butik. Oh, salah. Kalau pendiri dan pemilik. Penggagas. Oh, penggagas. Bukan gunung, penggagas pendakian. Dari dulu. Oh iya. Penggagas pendakian jalur Gunung Butik ya, yang diresmikan tanggal 21-22 Mei. Ya, betul. Nah, ini Kang Adai. Saya nggak tahu pemiliknya siapa gunung ini. Nah, yang punya. Nah, ini ketemu nih pemerintah. Cowok-cowok ganteng, cewek-cewek ganteng, nah, termasuk emak-emak ganteng ya. Eh, cantik ya. Ini mau kemana, Dek? Ke butik. Butik. Butik identik dengan pakaian kalau nggak salah ya? Ya, kalau nah, betul. Kalau orang Sunda. Saya juga nggak tahu apa nih. Saya nggak tahu kenapa yang apa yang menjadi latar belakang butik nih, dinamain butik apa nih? Kang Adai banyak yang nanya nih. Latar belakangnya nih ya. Kalau untuk kata orang setempat sih katanya kupas kelapa nih kata ini tuh. Kalau butik itu ada kepanjangannya, jadi butik buligir. Butik buligir. Jadi butik itu kayak semacam mengkupas. Kalau buligir itu telanjang. Oh begitu, jadi ini enam kepanjangannya butik buligir. Iya betul. Oh betul, yang menggagasnya siapa? Kalau untuk menggagas apa nih? Ini nama gunung itu. Kalau nama gunung dari dulu emang udah. Oh sudah ada. Kalau pendakian? Kalau pendakian saya sendiri. Nah ini Kang Ada yang ganteng, ganteng banget jujur. Saya kemarin WA-an ya di Wonosobo ya, waktu naik ke perahu nih. Ini ternyata benar ya, beda dengan profil di DPWA-nya, ini lebih ganteng. Nah, ini Ibu dari mana, Bu? Dari Cipanas. Mbak? Ya, Cipanas Cianjur. Semuanya Cipanas Cianjur. Ada yang dari Bogor juga, nah. Oh. Padang juga ada, coba. Padang. Dari Padang. Padangnya di mana? Solok? Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Wah, itu Payakumbuh banyak banget gunung di situ. Ini dalam rangka apa, Bu? Healing. Oh, healing. Wah, ini istilah healing. Kalau kata ya, sudah mengajak jagen tuur. Ah, benar. Ngajak jagen tuur katanya healing atau refreshing ya, refreshing ya. Dek, saya mau tanya nih, Dek. Ade udah pernah naik gunung? Udah. Dengan siapa, Dek? Udah sering. Aulia. Aulia. Ya. Udah sering naik gunung? Lumayan. Lumayan. Gunung apa kira-kira yang sudah didaki? Gunung Gede, Gunung Nah, makanya orang Cipanas enggak pas kalau enggak naik gunung. Ibu, punten, Bu. Nah, Ibu saya yakin Ibu seniornya nih. Bu, boleh. Oh iya. Bu, pendakian hari ini kenapa menjadi butik menjadi alternatif pilihan padahal banyak gunung yang lebih tinggi mungkin ya, Bu? Apa yang menjadi interestnya, Bu? Pendakian butik ini. Kalau gunung lain kan mesti waktunya kita harus menyiapkan waktu. Jadi kayak efisien ya. Iya. Terus dana juga gitu kan. Lebih. Nah, kalau ke sini kan bisa dijangkau. Oh, begitu ya. Nah, untuk pendakian hari ini Imu rencananya mau TikTok atau ngecamp? Insyaallah TikTok. Oh, TikTok. Oke, Bu. Selamat ya. Selamat mendaki Adik-adik. Ternyata si ibu itu saya tanya bukan mau ngelihat kegantengan Kang Adai tapi interest dengan Gunung Butik. Oke. Okay. Terima kasih, Bu ya. Ya, Bu, salam subscribe nanti Bu dicari aja nanti. Oke. Okay. Makasih, Bu ya. Hah? Ini pendaki senja. Pendaki senja. Siap. Ini ada bukan. Aduh, saya lupa tuh. Saya pernah nonton pendaki senja itu YouTube-nya. Ada ya? Ini YouTube-nya Babe siapa ya gitu ya? Bukan, bukan. Bukan ya? Saya orang enggak terkenal. Babe. Pendaki senja dari mana? Bekasi. Jujur ya, maaf ya, bukan saya ituin Bekasi. Sepertinya saya enggak ada punya teman lain selain Bekasi gitu loh. Jadi para pendakian tuh Bekasi melulu. Iya, kemarin ke sini Bekasi. Terus di Jonggol Bekasi, Gunung Kuta Bekasi, Pancar Bekasi, Gede Bekasi, banyak yang Bekasi. Ya. Nah, ini pendaki senja ya. Nanti kenapa enggak tahu saya dinamakin diberi nama pendaki senja ya. Senja itu identik dengan apa namanya? Lau ya. Kita ketua ya.
umur 40. Oh, umur 40 berarti Anda ini juga ya aktif di ini ya pendaki nafas tua ya? Ya ikut aja, ikut. Oh, ikut. Ada berapa anggota Monkeys dia member? Ada. Juga. Oh, member. Itu juga kebanyakan. Oh, orangnya itu juga ya. Yupor saya, Kopi Alan. Saya gini, saya kan masuk grup itu juga, cuman kalau untuk naik bareng saya tuh enggak begitu suka. Sendiri gitu. Jangan salah loh Kang Adai, di sekitar kita banyak loh yang nemenin kita. Iya. Kang Adai aja enggak tahu, betul enggak? Nah. Makanya kan kita harus bersinergi Kang Adai. Ini Kang Adai lihat nih. Dari bawah. Tuh, ke atas. Ganteng pokoknya tuh. Ganteng tuh. Nanti ada ini, ada Magi Ungu. Rocky Gerung. Oh, tanggal berapa? 25. Tanggal 25. Silakan Kang Adai promokan nih. Jangan lupa hadir di acara anniversary pendakian Kuta yang ketiga. Nanti bintang tamunya ada Rocky Gerung, Tiara Mandalawangi, Billy Beatbox, sama Dr. Rainer yang dari Surabaya. Jadi untuk Rocky Gerung sendiri membahas tentang etika lingkungan. Untuk Dr. Rainer sendiri, jadi untuk pengobatan di trek pendakian. Untuk Billy Beatbox nanti dia bermain musik sama alat musik mulut. Tiara Mandalawangi nanti nyanyi nyanyi lagu apa deh yang terkenalnya itu Mahameru. Batas senja atau apa tuh? Mahameru bukan dewa ya? Iya, enggak, bukan Mahamerunya. Di batas senja apa gitu. Pokoknya itu deh, ya, pokoknya itulah. Tanggal berapa Kang Adai? 25 Juni sampai 26 Juni. 26. Berarti Sabtu ada, Minggu ya? Iya. Acaranya itu dimulai jam 4, mulai pengarakan kue sama tumpeng dari base camp ke area Wanapa, area camp gitu Wanapa. Wanapa ya? Iya, jadi ada pengarakan itu apa namanya kue sama tumpeng pakai dongdang, bahasa Sunda dongdang. Pakai dongdang, terus di acara jam 5-nya itu ada promosi sponsor, jam 7 mulai akustik, jam 7:30 mulai apa namanya? Berbagi pengalaman sama narasumber-narasumber yang tadi itu. Oke. Kang Adai, saya kira ini saya akan promosikan ya, insyaallah berkah lah. Artinya Kuta berkah, butik juga berkah, pengelolaannya insyaallah ke depan menjadi salah satu alternatif ya atau pilihan manajemen pengelolaan pendakian itu keren. Oke, hari ini tanggal 19 Juni 2022 ya. Ini saya mau menjawab apa viewer atau apa subscriber yang saya pernah bikin konten tentang peresmian jalur Gunung Butik 21-22 Mei 2022 ya. Hari ini saya hari Minggu ya. 19 Juni ini mau melakukan pendakian TikTok. Sekalian review jalur ya. Katanya sih jalurnya lumayan ekstrim. Ya semi-semi salak deh katanya. Nah, ini saya ketemu Big Boss-nya Kang Adai. Nah, ini yang membuka jalur Kang Adai. Nah, ini ternyata memang orangnya jauh ya. Di DP biasa aja orangnya. Ternyata setelah ketemu Kobdar lumayan ganteng. Ini mirip-mirip artis lah. Nah, ini saya sudah di base camp butik ya. Mau start pendakian sekarang jam 10:30 ya. Target saya sih saya nggak mau membicarakan target ya. Karena saya sambil nge-vlog nanti ambil-ambil gambar ya. Oke, ini saya udah mau mulai start nih sekarang. Nah, ini si ganteng nih, ganteng semua. Ayo. Sepertinya terseleksi ya Kang Adai itu untuk Kang Adai. Yang ngurus si Maxi seperti terseleksi ya, enggak ada yang jelek loh. Ada 4 orang yang ngurus si Maxi. Enggak, ini ganteng-ganteng, saya bingung juga ini. Masa sih? Iya, lihat tuh. Ini apalagi ini nih. Ya. Ayo pindah biar menarik. Nah, ini paranormal. Iya. Ya, baik. Kang, mangga Kang. Di dari mana, Dek? Dari sini. Enggak, tinggalnya di mana? Sini. Asli orang sini? Iya. Serius? Iya. Porter bukan? Iya. Porter. Jujur porter. Bikin open trip. Oh, open trip. Jadi Ade habis porterin berapa orang? 12 orang. Nah, ini bagus nih, Dek, kalau ada yang mau naik dengan siapa, Dek? Harry. Kang Harry, kalau ada yang mau naik berapa sih itunya untuk porter itu? Harga porter ya.
sama ini ngadain open trip aja. Oh, open trip. Oh, begitu. Berarti yang rombongan itu ya? Iya. Biasanya di FB atau di IG ya? Iya. Oke. Okay. Sukses semua ya, tapi ya. Oke, okay, malam. Nah, boleh kalau open trip silakan sebutkan namanya. Heri. Hah? Heri. Heri, nomor HP-nya? 085-883-17-956. Hmm. Oke. Okay. Kang Heri, pernah nggak main sinetron sebelumnya? Enggak. Enggak, ganteng loh, serius nih. Tuh, ganteng apalagi ini nih. Tuh. Dek, kenapa turun? Ya udahlah, puas. Puas, karena habis naik kan? Nah, udah. Thank you. Oke, jalur sekarang kita di base camp itu, si Maxi masih treknya, masih bebatuan ya. Oke, kita bisa view, lihat view ya, sebelum pendakian ya, tidak jauh dari si Maxi. Ini bagaikan terasery ya, ini keren banget ya, view ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat juga Gunung Batu ya, di sana, orang sana ya, Gunung Batu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mau bikin shelter katanya sih di sini nih. Ini mau, Pak, ini mau buat shelter ya, Pak? Oh, base camp ya. Nah, ini base camp butik lagi dibuat bagi para pendaki nanti kalau mau istirahat sebelum pendakian atau setelah pendakian bisa memanfaatkan base camp ini. Iya, Pak, sukses, Pak. Sukses. Ya, keren. Nah, ini gate-nya atau pintu masuknya. Nah, ini ada ternak kerbau juga nih. Kerbau. Nah, ini saya dapat info dari bawah ya. Ini jalur ke sini bisa sebenarnya. Jadi ada jalur terus ya. Kemudian jalur ke kiri. Nah, ini kalau jalur ke kiri ke kanan ya atau terus ya. Itu 3 kali lipat jauhnya dengan ini. Jadi kita pakai jalur trek yang ini ya. Oke. Nah, ini jalurnya masih apa namanya ya, masih nggak begitu sulit lah ya. Sambil di panjang jalan kita bisa lihat para petani ya. Kalau bahasa Sunda itu ini tandur namanya, Bu ya. Nah, ini bahasa Sundanya tandur tuh. Ibu lu lagi tandur atau lagi apa menanam padi ya. Nah, ini padinya ya. Oke. Ini bisa juga bisa buat edukasi ya. Anak-anak, banyak juga anak-anak ya, usia sekolah SD atau SMP yang tidak tahu tanaman padi ya. Atau nasi itu berasal dari mana ya. Nah, ya Bu ya. Ini Bu lagi tanur ya, Bu ya? Iya. Ini lagi. Ya, atas Bu. Ibu lagi tandur ya. Ibu-ibu semangat nih. Jadi ibu-ibu ini apa namanya ya mendedikasikan diri ya bertani atau menanam padi ya. Tentunya untuk nanti kita konsumsi ya. Ya, menjadi nasi ya. Oke. Seru ya. Ini ada saluran air ya.
bahasa Sunda itu susukan ya, karena airnya kecil ya, maksudnya nggak lebar. Di depan ada tanda lagi. Ada tanda panah. Kita masuk ke kiri. Ya. Tanda panah kiri. Gunung Butik. Nah, ini bisa buat shelter juga ya. Dek, punten dek. Banyak pohon pisang. Ini biasanya pisang seperti ini diambil itu hanya daunnya saja ya, untuk digunakan apa, membungkus ya, membungkus barang-barang tertentu ya, atau benda tertentu yang biasanya ya, salah satunya kalau kata orang Sunda tuh papais, buras ya, atau lontong ya, bugis ya, dan sebagainya. Sudah mulai naik. Nah, ini ada panah lagi. Jadi ikutin panah, karena ini ada dua jalan ya, ke kiri dan ke kanan. Jadi kita ambil jalur kanan sesuai dengan arah panah. Oke? Ini jalurnya, treknya, kiri kanannya masih perkebunan pisang ya. Kita ke atas. Jalannya udah mulai menanjak. Nah, ini pohon sereh ya. Ini untuk digunakan untuk wewangian ya. Pewangi ya, atau menimbulkan rasa sedap dari misalkan masakan tertentu ya. Nah, yang diambil adalah bongkolnya atau umbinya ya. Banyak sekali. Mendaki di siang hari terasa juga ya. Tadi saya naik jam 11 lewat. Energi benar-benar apa? Terkuras. Nah, ini saya ketemu pertigaan ya. Jalan ini yang ke bawah, ini yang ke atas. Nah, seperti ini tadi yang dimaksud, mungkin kata petugas Simaksi, jalur alternatif yang hampir 3 kali lipat dari ini ya, trek ini ya. Nah, kita lanjut ke atas ya. Ini sepertinya suatu saat mungkin ini bisa mobil atau motor nyampe ke atas. Nah, kita lanjut ke atas. Nih, ketemu sampah. Nggak tahu para pendaki atau siapa. Seharusnya dibawa ya. Dibawa turun. Oke, kita review view ya. Di ketinggian ya. Ini Gunung Batu terlihat jelas. Terasa pengap. Ya. Ini keringat udah keluar ya. Karena memang saya enggak menggunakan jadwal pendakian ya. Jadi dari rumah tadi terlalu siang. Sempat nyasar juga. Padahal udah pernah sekali ke sini. Mau lumayan menguras tenaga. Menguras tenaga ya. Jalannya ini yang bawah udah lumayan lebar ya, tapi ke atas sudah mulai mengecil jalannya. Oke, kita lanjut. Ketemu pohon aren ya, atau caruluk bahasa Sundanya. Nah, ini pohon bambu. Ini ada
kulit, bagian dari kulit bambu. Ini talakop namanya ya. Kalau dulu saya suka bikin kerajinan tangan, perahu-perahuan dari talakop, atau mungkin kerajinan tangan lainnya. Ini masih banyak di sini. Nah, menempel juga tuh. Jalurnya masih trek batu. Nah, ini saya ketemu pohon anyelir ya, atau bahasa Sundanya kanyere. Nah, ini yang bisa dibuat. Kalau dulu saya bikin tasbih itu dari ini ya, nanti di lubangnya udah ada lubangnya, tinggal dicolok pakai jarum ya. Yang bagusnya yang udah berwarna putih ya. Ini ada juga yang coklat coklat. Tapi tanaman ini sudah agak langka ya, susah ditemukan ya di daerah perkotaan. Ini dicoba disebar nanti bibitnya nih, kita sebar mudah-mudahan jadi. Nah, tanaman ini nggak punah karena udah susah dicari. Atau disuka dibikin apa namanya, buat perang-perangan ya. Saya waktu masih kecil, tapi yang muda ya, buahnya yang masih muda, yang masih hijau ya. Nah, buahnya yang seperti ini, yang masih hijau. Nah, ini kita ambil ininya ya. Nah, ini nanti kita sangkutkan ke bedil-bedilan ya, atau bebedilan ya. Nah, dengan menggunakan bahannya dari, bisa jadi kayu, bisa dari bambu, pakai karet gelang. Ini masih ada nih, ini masih hutan bambu ya, dan pohon pisang yang lebih mendominasi. Ya, pendakian dilakukan di siang hari ya, di atas jam 10. Itu ternyata memang lumayan menguras tenaga ya. Jadi apa ya, mungkin karena cuaca panas ya, keringat banyak keluar ya, jadi akhirnya kita cepat lelah juga. Makanya mungkin ya, ini ya sekedar masukan ya buat saya, dari saya lah maksudnya. Untuk melakukan pendakian gunung ya, hindarkan waktu mungkin setelah jam 10 atau sebelum jam 2 mungkin ya, karena memang kalau musim, kalau kebetulan cuacanya lagi apa panas, itu benar-benar melelahkan. Kecuali mungkin lagi mendung atau mungkin lagi musim hujan ya misalkan ya, itu apa namanya ya, energi yang kita keluarkan pun mungkin apa, tidak banyak terkuras. Ini masih ya belum ketemu, atau pos 1 juga belum ya, saya belum sampai pos 1. Atau mungkin udah kelewat pos 1 ini. Saya lupa tadi nggak begitu memperhatikan. Apakah pos 1 tadi yang apa ada saung itu ya? Oke, sebelum lanjut. Nah, ini si Ade deh baru turun ya? Iya. Itu Ade, Ade jualan? Bukan. Oh, ini sampah. Sebentar sini, sini. Ini sampah nih, lihat deh. Sampah nih. Ini contoh para pendaki yang teladan ya, benar-benar sampah dibawa. Coba liatin deh. Nah, ini seperti itu. Ini. Oh, ya, ini jadi sampah buat bekas apaan aja dibawa lagi. Ini si Ade dari mana, Dek? Kamurang.
Kamburang daerah mana? Daerah Citerep. Citerep ini sama? Enggak, saya dari Gunung Putri. Oh, Gunung Putri. Ini ada camping malam? Iya, malam. Oke nih. Tiktok. Cuman pas malam kan kemarin hujan gede tuh. Pas banyak kabut, banyak kabut. Jadi numpang. Kenapa dulu kabutnya enggak diisep aja? Susah ya? Iya. Banyak banget. Tapi ya ketutupan. Tapi nikmat kan ada kabut kan, jadi suasana menjadi romantis. Iya, ya kan? Betul enggak teringat seseorang? Dia siapa namanya? Muhammad Firlansyah. Ini? Galang Jidan Muharram. Galang Jidan Muharram. Muharram nih. Ini bagus nih. Si apa ya, anak masih muda usianya tapi sudah peduli sampah tuh, sampahnya dibawa nih. Jadi begini ya para pendaki, tapi memang saya di butik ini sepanjang jalan nggak begitu banyak sampah ditemukan, tadi hanya di satu tempat aja, mudah-mudahan yang lainnya bisa apa namanya termotivasi lah untuk membuang sampah, dibawa turun lagi kemudian ditaruh di bank sampah di bawah. Banyak, ini banyak bungkus rokok. Oh begitu ya. Rokok terus sama kayak bekas makanan tuh nggak diberesin lagi. Oh banyak ya. Tapi ini bukan kem Ade kan? Bukan. Oh iya. Ade ini bagus ya, udah bagus Ade bawa mengedukasi buat teman-teman yang lain, buat para pendaki. Malu dong sama Ade anak muda nih udah peduli sama sampah. Oke Dek, selamat ya. Ya. Oh, oke, sukses ya. Sukses ya Dek ya. Oke ya. Semangat. Ya, salam, semangat. Nah itu anak masih muda ya, tapi udah peduli sampah ya. Ini bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi kayak semacam influencer ya, orang yang mampu berpengaruh atau mempengaruhi orang lain ya, peduli dengan sampah. Soalnya sampah ini benar-benar menjadi sesuatu yang penting atau perlu kita seriuskan lah ya, supaya kedepannya lingkungan kita benar-benar tidak tercemar ya, tidak rusak karena sampah, akan tetapi tetap terjaga dan lestari ya, seperti hutan inilah ya. Ada pohon besar sekali nih, kayak pohon muncang nih atau kemiri, besar sekali. Jadi jalurnya masih ini trek, masih bebatuan. Ya, bisa ketemu yang turun nih. Dari mana Dek? Kapan naik? Kapan naik? Kemarin. Kemarin. Malam. Oh, malam. Gimana cuaca di sana? Cuacanya hujan. Hujan ya? Langsung naik ke atas. Ya, kalau misalkan hujan ya enggak disaranin kalau malam. Soalnya kalau memang belum tahu medan. Licin masalahnya, cuma setawak doang. Takut kerinya, takut jatuh gitu doang kan. Sebelah kanannya itu jurang. Iya iya, saya lihat di YouTube tuh. Dek dari mana Dek? Dari Cikarang. Cikarang, namanya siapa? Fajrul PM. Ada YouTube-nya juga. Ya. Fajrul, oke. Ini sama-sama ya, nanti ya, sama-sama subscribe ya. Kamu siapa? Pak Ujan. Pak Ujan yang itu? Asep. Siapa? Asep. Asep satu lagi. Nevian. Oke, sukses ya. Oke, iya iya, thanks ya. Oke. Fajrul PM. Pos 1 udah lewat belum? Ya, ini pos 2 di atas. Enggak, saya enggak nge-review pos 1 ya, lupa ya. Enggak ada. Pos 1 di bawah. Oh, enggak ada. Kelihatan. Oh, iya berarti langsung pos 2. Enggak kan jadi takutnya enggak lengkap gitu. Ya oke, okay, langsung pos 2. Thank you ya. Berapa pos? 3. Channelnya apa? Babe Amiruddin Art. Nanti lihat aja di ini. Udah lihat. Udah ada sih, ya. Udah. Enggak, saya banyak ditagih. Kan part 2-nya saya belum ada nih, baru sekarang. Kemarin nggak jadi, ya. Udah lihat channel. Oke. Okay. Thank you ya. Nanti udah sama-sama subscribe. Pokoknya nanti saya subscribe ya. Kan? Hah? Pas ada opening kan? Iya iya betul. Malam-malam itu. Iya iya. Nanti ini saya aja komen aja. Oke. Okay. Komentar. Ya, thank you ya. Sama-sama subscribe kita. Nah, ini sebelum pos 2 ada longsoran ya. Yang jatuh. Jalan ya tebingnya. Mungkin curah hujan tinggi ya, jadi rawan menutup badan jalan.
artinya pos 2 ya. Nah ini benar pos 2 ya. Udah dingin banget ya, ini bagus bilangnya. Oke. Kalau nggak salah kaliandra, pohon kaliandra. Ya ini kita baru nyampe pos 2. Tapi nggak tahu nih bisa nggak buat kamar ya. Lumayan luas sih tempatnya. Ada baru turun deh. Oh iya. Gimana ramai nggak di atas? Ngecamp ya? Dari mana dek? Oh Gunung Putri, tetanggaan ya. 2526 ke Kuta nggak? Kan ada anniversary ya, ulang tahun ya. Dekat kan dari Gunung Putri ya. Oke, nih saya dapat teman baru nih dari Gunung Putri. Mama masih sekolah, kuliah atau udah kerja? Kerja. Di SMK, SMP, SMA, SMK, SMK. Oke. Semoga sukses. Nama siapa dek? Ahmad ini. Awaludin. Kemudian Arif. Ya Arif, sukses kerjanya. Semoga lancar ya, dimudahkan rezekinya ya. Kemudian kamu juga cepat lulus. Nilai yang bagus. Kalau memang mau melanjutkan, dimudahkan dapat perguruan tinggi, atau mungkin kalau tidak melanjutkan, dimudahkan dapat pekerjaan. Oke. Nanti korek-korek aja di pendakian Gunung Butik ya. Ya, oke. Okay. Ya, channelnya cari aja di situ. Saya ada part satunya, kan enggak naik part 1 nih. Banyak yang komen ngomong, mana part 2-nya ini lagi bikin. Oke. Okay. Ya, thanks ya, Dek. Yuk, assalamualaikum. Yuk. Ya, makasih. Nah, ini pos 2. Pos 2. Saum-saum gitu, siapa loh? Mungkin nanti tujuannya buat orang hanya mendaki sampai sini atau mungkin buat istirahat atau rest area ya. Ini enak loh tempatnya. Jadi sampai pos 2 masih tetap jalannya. Ini batu begini. Oke, pos 2. Banyak sekali saung di sini, ada 1, 2, 4. Ini dari pos 2 ya, jalurnya dialihkan ke jalur trek biasa ya, tanahnya. Jadi hanya untuk ya, artinya jalur kecil, jalur trek pendakian pada umumnya ya, ini di pos 2. Jadi naik kita ke sini. Masih perkebunan di sini, ada pohon cengkeh, kemudian kopi ya. Ada juga pinus. Ada yang mau turun juga nih. Oke deh. Deh baru turun deh. Iya. Sejak kapan? Sejak ngecamp kemarin. Iya, kemarin. Oh iya. Gimana? Capek. Keren enggak Gunung Butik? Keren, keren. Keren. Dari mana, Dek? Dari Bogor. Cariu, Bogor. Cariu ya. Oke, sukses ya, Dek. Iya. Duluan, Pak. Ya nanti korek-korek aja ya. Ya. Babe Amiruddin Art. Apa? Babe Amiruddin Art. Eh, nama kamu siapa? Kenalan dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Iqbal Leor. Iqbal itu temannya siapa? Hah? Itu yang itu. Yang mana? Itu yang itu siapa? Jangan lupa subscribe channel Babe Amiruddin Art. Babe Amiruddin Art. Ini siapa kamu yang tengah? Ridwan yang hijau. Topik. Oke, okay, sukses ya. Thanks ya. Yo. Ya. Nuhun, nuhun. Anak muda. Ya jalurnya masih apa? Tergolong ramah lah ya. Nah, ini ada jalan ke sini ya. Ya. Ada ke sini, jadi tetap kita ikuti rambu ya, arah panah kayu ini. Oke,
Kita OTW pos 2 ya. Pos 3. Ini sepertinya mau memasuki jalur yang rapat ya. Tidak begitu terbuka. Nah, ini jalurnya sudah mulai rapat ya. Kita melewati hutan pohon kopi ya, kiri kanan banyak sekali pohon kopi. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Ya, sama siapa? Rombongan pak. Rombongan. Tujuh orang masih di atas. Iya. Dari mana? Dari Cikarang ya pak. Cikarang. Cikarang Selatan. Oh Cikarang sekarang. Tadi juga ada yang dari Cikarang tuh. Baru naik apa turun? Turun. Turun juga. Iya. Bapak Cikarang kan? Iya sendiri saya. Dengan siapa? Robi Gunawan pak. Ah Robi Gunawan, dikirain Robi Sugara. Ya. Oke. Nanti mampir di channel saya. Oh siapa? Babe Amrudin Art ya. Nanti korek-korek aja lah ya, di ya. Pendakian. Apa solo hiking TikTok Babe ya. Baharudin Babe Amiruddin Amiruddin ya, ya TikTok ada carilah. Oke okay? Siap pak. Thank you ya. Yuk. Sukses ya. Semangat pak. Ya ini ketemu teman baru lagi dari Cikarang. Ini udah jurang ya ke bawah, udah dalam sekali. Itu Alhamdulillah ya Allah. Ini udaranya sangat sejuk. Tadi saya panas ya pendakian waktu di ini karena mungkin udara terbuka. Sekarang udah masuk ke ketinggian. Mungkin sudah ya mau mendekati ketinggian 1100-an ya. Nah, ini udah jalurnya udah enak. Melipir. Ya, sudah mulai rapat ya. Vegetasinya ya. Kita jalurnya udah mulai melipir tebing ya, di kanan itu tebing curam. Nah, ini adalah pohon caruluk ya kalau bahasa Sundanya, atau bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesianya itu kolang-kaling ya. Ini pohonnya banyak sekali. Nah ada buahnya juga nih, biasanya mau diambil pas mau bulan puasa ya, atau Ramadan. Banyak sekali buahnya, gede-gede. Nah yang paling enak itu ketika capek kita nyender di apa, di pohon ya, capek jalan nyender di pohon, enak banget. Ada yang turun. Masuk, ya, Dek. Turun, Dek. Turun, Pak. Oke, ini ada yang turun. Jalurnya udah mulai terjal. Kita bisa dengar suara gemericik air ya. Sepertinya di bawah sini ada air ya. Itu air terjun ya. Dalam banget. Ayo, turun.
Sepertinya udah mandi nih. Saya tahu udah mandi ya? Belum. Ini kayak enak kayak udah mandi. Oh, banyak ya? Ya, kalau Jawa Barat sangat terkenal dengan airnya, ya, pendakian gunung banyak airnya. Enak tapi airnya ya, seger ya? Oke, dari mana, Dek? Dari Citerep. Ini dari Bekasi. Oke, coba disebutkan namanya. Siapa nih, Dek? Dias. Dias ini? Padil. Padil. Kamu? Ya? Asep. Tadi ada nama Asep juga udah tiga loh saya ini. Ini siapa? Rafathar. Yang Rafathar? Iya. Asli? Asli. Oke. Dari tadi dari Citerep, ada juga yang dari Bekasi ya? Iya, ini. Udah masih sekolah, sedang kuliah atau mungkin baru udah kerja? Kemarin, oh, baru lulus. Sekarang healing ya? Iya, healing juga. Oke, berarti ini satu sekolahan ya? Enggak. Beda? Ya, kita healing aja gitu. Beda kampung ya? Iya. Oke, sukses ya deh pendakiannya ya. Oke, nanti mampir aja lah korek-korek di pendakian butik ya. Iya. Oke, ya. Thank you ya. Iya, Pak. Syukur-syukur di subscribe ya. Makasih ya, di like ya. Dan komen. Oke, thank you deh. Sukses. Alhamdulillah ketemu temen lagi, jadi aduh, banyak hikmah ya ketika melakukan pendakian gunung ya. Banyak teman-teman baru, terutama anak-anak muda ya, begitulah. Yang dulu saya hobi naik gunung itu sejak usia SMA ya, kalau SD itu pramuka dulu. Cuman saya dapat apa teori ya atau praktek tentang apa pecinta alam itu, kegiatan pecinta alam ya, atau mungkin sekarang lebih ke banyaknya apa kayak pegiat alam ya. Kalau untuk pecinta alam mungkin biasanya ada basic-basic tertentu, kalau pegiat alam biasanya ya mereka artinya ya bukan abe ya, artinya mereka mungkin belajarnya dari tutorial ya, bisa di YouTube di mana gitu kan, atau dari empiris orang lain di sharing. Saya dulu memang dulu dari pecinta alam ya, di salah satu pecinta alam di Bandung ya, waktu saya kuliah di Bandung dulu. Jadi sedikit banyaknya ya tahu lah. Jadi banyak tahu enggak, ahli enggak, pinter enggak, ya sedikit banyak tahu lah. Nah ini ke puncak butik, kita lanjut. Jalurnya sudah mulai ekstrim ya, bebatuan. Treknya mulai lumayan deh. Ya, treknya sudah mulai nanjak ya. Naik. Mata air melimpah ya, banyak sekali air. Jadi kalau kita kekurangan air, bisa memanfaatkan air yang ada di sekitar. Air ya, yang bisa kita manfaatkan untuk minum ya. Airnya bersih. Saya mau coba minum, bersih banget. Mantap. Kokohan ya.
ini lalapan yang bisa menemani kalau kita makan. Ini jadi lalap. Sayang kalau kita nggak manfaatkan. Supaya tubuh kita, badan kita kembali fresh, terutama kepala nggak panas ya. Oke. Kita jadi airnya sangat melimpah banyak sekali. Jadi kalau ya inilah karakteristik, salah satu karakteristik gunung atau pegunungan ya, atau bukit yang ada di Jawa Barat, banyak sekali airnya melimpah. Nah, mungkin agak berbeda dengan di gunung-gunung yang ada di Jawa ya, misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, agak susah. Waktu saya pendakian perahu juga waktu tanggal 6 itu tidak ada air di atas, tidak ada air, apalagi yang jualan air juga tidak ada di atas. Nah, kalau di sini alhamdulillah air melimpah, jadi kita nggak kekurangan. Ini sepertinya di atas pos 3 ya, sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita lihat, ini yang lihat ya, di depan ini adalah pohon salada ya. Pohon salada dikonsumsi atau digandakan untuk lalapan juga ya, atau mungkin bisa disayur juga ya. Khasiatnya sangat banyak ya untuk kesehatan. Saya lupa khasiatnya apa gitu. Nanti mungkin teman-teman ya bisa searching di Google ya, khasiat daun selada ya, atau pohon selada itu apa. Ini banyak sekali ditanam di sini. Ya. Nah, ini selada semua. Jadi memang hidupnya di air ya, kayak bunga teratai. Banyak sekali. Mungkin saya akan ambil sedikit ya. Sedikit aja saya ambil, saya minta nih. Nah, saya coba makan. Ini daun selada ya. Saya coba makan nih. Ya, jadi saya bukan sesuatu yang baru sih buat saya sebenarnya. Kalau untuk orang Sunda ini udah akrab. Salah satunya adalah daun salada ya. Nah, ini saya makan. Ini kenyal ya. Kemudian agak pedas-pedas sedikit. Nggak pahit sih, nggak pahit. Cuman ada kayak apa gitu, tapi nggak pahit, enak. Nah, kemudian ini juga ini poh-pohan ya. Nah, ini daun poh-pohan ini ya. Nah, ini juga bisa dimakan ya, dimakan. Bagusnya sih dicuci dulu ya, tapi saya bismillahirrahmanirrahim nggak dicuci. Nah, ini bisa ya, khasiatnya banyak. Kalau di Gunung Salak, di kaki gunungnya tuh banyak sekali kebun poh-pohan di situ. Pokoknya obat, khasiat untuk obat banyak, termasuk tadi yang salada itu. Ya. Oke. Nah, ini mau turun sepertinya. Oke deh, lanjut deh, turun deh. Ya. Enak sekali. Rasanya dengan salada tadi hampir sama ya. Nah, ini pohon poh-pohan. Oke, selamat deh, sukses ya, turun ya. Iya. Pos berapa ini, bayangan? 3. Oh, pos 3. Pos 8 gimana? Gak ada. Katanya sampai 8 posnya. Di ujung deh. Enggak, 4, 5, 6. Kok tahu babe sih? Kamu kenal saya? Kamu kenal, enggak, sebentar dulu. Kamu kenal saya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, saya, nama saya babe. Serius, babe Amiruddin At, YouTube saya. Oke, pas berarti ya. Iya. Oke. Nah, tadi nih kamu mirip artis ya, aduh lupa saya. Yang terkena jerat narkoba kemarin tuh. keren kamu, ganteng. Oke, nama siapa? Depan siapa? Yang depan siapa namanya? Agis. Kedua itu yang tas hijau. Saprudin. Kemudian ini
sekarang. Oh, keren deh. Kamu Dira, Dira. Dira. Ya. Dira Adira kali. Iya, iya. Kimeng, Kimeng. Kimeng. Iya. Kimeng. Enggak mungkin kamu itu barang terlarang ah. Sao, Bro? Sao, Bro? Iya. Dira sendirian kamu? Iya. Oke, selamat ya, deh. Oke ya duluan ya. Dadah dulu, dadah. Enggak, saya lagi live survival belajar tanaman yang bisa dimakan. Oh, kangkung. Ya, kangkung mah udah enggak aneh lah. Ya, thank you ya. Iya. Sukses deh. Yo, dadah. Yo. Oke, tadi saya review ada dua jenis ya tanaman ya. Ini termasuk pakis juga nih. Ini bisa dimakan juga di sayur ya. Apalagi yang baru muda, daun mudanya buat apa namanya campuran mie instan ya, atau misalkan Indomie, Sarimi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita ini bentar lagi mau masuk pos 3 ya. Nah, ini pos 3. Ternyata nggak ada nama posnya, katanya sih ini pos 3. Oke, nanti kita lanjut ke sana. Saya istirahat dulu bentar. Enak juga nih pos 3, banyak air melimpah di sini. Apa ini namanya, Bukit Salada apa ya, saya lupa juga. Keren tempatnya. Ini anyaman nih. Ya. Inilah orang-orang kreatif ya yang memanfaatkan bahan-bahan alami ya. Jadi nak ramah lingkungan. Ya. Ini dari kayu, dari bambu ya. Kalau ini dari bambu tasnya. Nah, ini salah satu ide atau gagasannya orang-orang kreatif ya, dengan di silang-silang begini rajut. Keren. Saya istirahat dulu di pos 3 nih ya, sebelum lanjut ya. Ya, mau bawa ngopi dulu deh, biar agak fresh ya. Nah, ini kopi ya, ini sengaja bawa dari rumah, masih hangat. Jadi kopinya masih hangat ya. Tadi kira-kira dari rumah jam pukul 7:30 ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12. Berarti kurang lebih sekitar 4 jam lebih ya. Ini masih hangat. Nah, ini pesan saya dari temen nih. Khusus namanya Babe Amiruddin Art Tumbler. Keren. Ini bahannya dari apa? Dari bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panas enggak, dingin enggak, hangat, pas banget. Ini hampir 5 jam ya. Mungkin sudah 5 jam kali. Sudah 5 jam ini, tapi tetap masih hangat. Saya bikinnya jam 7 ya, berangkat jam 8, berarti sudah 6 jam lebih. Oke, siapa tahu ada teman yang minat apa gitu kan. Dengan tumbler seperti ini, bahan dari bambu, ramah lingkungan. Bisa nanti hubungi saya. Oke, nanti saya di deskripsi akan saya cantumkan nomor. Ini pos 3 keren banget view-nya. Saya benar-benar hari ini adalah solo hiking ya, karena saya lakukan benar-benar rutin lagi libur. Ya istilahnya apa ya, punya utang lah ke para viewer, ke para subscriber yang nonton video saya di part 1 tentang peresmian jalur Gunung Butik ya, tanggal 21-22 Mei kalau tidak salah itu. Jadi saya memang belum review pendakiannya, waktu itu saya kemalaman. Jadi hari ini saya kebetulan alhamdulillah ya, artinya ya punya semangat lah solo hiking ya, rencananya TikTok ya. Jadi untuk menjawab para viewer yang selalu menanyakan kapan partinya, kapan partinya ya. Tadi juga yang turun pas ketemu, saya pernah nonton di part satunya gitu.
apa namanya, ini part 2 nya ya Be ya. Nah akhirnya kenal saya gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada para viewer setia, kemudian penonton setia ya. Mudah-mudahan setiap apa namanya konten YouTube saya bisa bermanfaat ya, bisa mengedukasi. Setidaknya kalau ada hal-hal yang memang kurang pas gitu atau apa juga saya mohon dimaafkan juga. Jadi saya tidak bawa banyak perbekalan ya. Jadi cukup untuk apa namanya sendiri ya. Ya kalau mendaki sendiri atau solo hiking itu ada enaknya dan enggak enaknya. Enaknya kita memang bisa bebas memanage waktu ya. Terserah kita mau naik hari kapan, jam berapa, turunnya kapan, jam berapa gitu kan ini. Tapi memang semuanya kita yang manage sendiri ya. Ya minimal ya sedikit banyaknya sudah punya pengalaman, yang sudah punya mental yang cukup, perlengkapannya juga udah benar-benar memadai lah kalau terjadi apa-apa, misalkan kita udah safety dengan perlengkapan. Kemudian juga intinya banyak bertanya karena bagaimanapun juga ya, ini Gunung Butik salah satu gunung yang memang terkategorikan gunung yang tidak tinggi ya, akan tetapi memang trek-treknya itu sangat menantang ya. Mungkin untuk ya para pemula misalkan ya, sebelum mendaki ke gunung-gunung yang lebih tinggi ya, Butik kalau menurut saya sangat representatif ya untuk didaki. Banyak juga tidak hanya Gunung Butik, mungkin gunung Kuta juga ya, itu juga bagus ya. Nah ini saya bawa goreng pisang ya, sengaja dari rumah. Mantap banget pisang dengan kopi, wih, maknya sudah pokoknya. Di alam kita banyak belajar banyak hal ya, karena buat saya alam itu merupakan sumber inspirasi yang tidak akan pernah habis ya. Artinya memang ketika kita melakukan pendakian banyak hal yang harus kita pelajari atau wajib kita pelajari. banyak yang bisa bermanfaat buat kita, salah satunya tadi ya dengan saya review ada jenis daun ya, misalkan itu bisa dijadikan sebagai tanaman obat atau mungkin bisa dijadikan dikonsumsi untuk makan ketika kita misalkan kekurangan makanan ya, atau mungkin makanannya habis dan lain sebagainya, atau mungkin ingin nyoba-nyoba gitu ya, misalkan gimana sih masak mie instan misalkan dengan daun pokok ada daun salada gitu. Tapi intinya kita harus punya literasi bahwa jenis daunan atau tanaman itu memang benar-benar bisa dimakan. Yang bisa dimakannya apanya gitu? Apakah daunnya, batangnya, buahnya dan lain sebagainya. Artinya kita harus bisa punya literasi itu. Jangan sampai kita memakan sesuatu makanan ya atau yang ada di alam atau di hutan gitu kan. Kita tidak pernah tahu gitu, minimal tahu ciri-ciri atau karakteristiknya misalkan, atau memang kita sudah familiar. Oke. Dengan catatan kita kalau yang ditanam seperti itu mungkin harus izin dulu ya, atau ngambilnya tidak berlebihan, jangan sampai kita merusak ekosistem yang ada di alam atau di hutan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga manusia punya kewajiban untuk merawat atau menjaganya. Oke. Kita harus syukuri ya, kita ketika kita berada di alam begitu kecil kita ini di hadapan Sang Pencipta, Sang Khalik ya.
Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa taala ya, itu benar-benar kita kecil enggak ada apa-apanya. Jadi kita harus mensyukuri ya ketika kita berkegiatan di alam, ternyata memang banyak muatan edukasinya yang bisa kita petik, bisa kita ambil. Oke, itu hanya intermezzo aja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya lanjut makan pisang gorengnya, enak. Nah, ini istri saya yang buat, terima kasih Bu, enak pisang gorengnya. Saya makan di pos 3 Gunung Butik. Di pos 3 ada anjing 2 nih nyamperin saya nih. Sepertinya anjing yang buat biasanya pengamanan nih. Lagi keliling ronda siang nih. Anjing 2 gede-gede. Tapi ini jangan sampai kita galakin ya, atau mungkin si bapak yang punyanya tuh. Oh, itu yang punya bapak ya? Ini yang anjing punya bapak. Oh, ini yang punya bapak tuh anjingnya tuh. Ada 4 ya. Ini Pak. Panen, Pak. Panen apa itu? Kopi ya? Oh, ini panen kopi tuh si bapak tuh. Anjingnya banyak 4. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. 4. Baik-baik ya. Jangan kita galakin pokoknya. Oke, kurang lebih 15 menit istirahat di pos 3, saya lanjut pendakian. Ini jalurnya ya, sesuai dengan tanah. Ini pos 3 ya, kebun salada. Ternyata lumayan di sini banyak sekali kopi ya. Tadi ada yang panen 1 karung. Nah, ini pohon kopi ya, sudah pada merah buahnya. Ini saya ketemu tanaman hias lipstick ya. Nih bunganya merah-merah, banyak sekali. Pipit ya atau menempel. Ini pohon besar, besar banget pohonnya. Ini saya nggak tahu ini jenis pohon apa. Mungkin harus ditanya ke penduduk lokal. Ini akarnya besar sekali. Ini sudah mati pohonnya ya, besar sekali. Ini banyak hutan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lihat di belakang saya ini pohon besar. Di kiri jalan banyak sungai ya, aliran sungai kecil ya, kita bahasa sungainya Sesukan. Jernih sekali airnya. Oke, kita lanjut ke camp area. Ini ada yang menyetari. Bu, assalamualaikum Bu. Wilujeng siang. Bu, ini airnya bisa diminum ya Bu? Bisa. Bisa ya? Ya. Sehat ya Bu? Ya. Oh ini nih. Habis ini Bu ambil kayu. Iya. Oh iya, ini ambil kayu sih Ibu nih. Ambil kopi, Om. Oh kopi ya? Cuma kayu. Memang di sini Bu, ini perkebunan kopi ya? Iya. Oh. Kopi semuanya juga. Biar bisa, ini kopi punya warga atau punya siapa atau punya? Oh punya warga. Oh gitu. Kalau tanahnya? Tanah pemerintah.
Berarti ini kebun kopi banyak semua ya Bu ya, hampir semua ya. Tapi bagus di sini ya. Kalau dipasarkannya kemana Bu kopi? Jonggol. Ke Jonggol. Oh, ada yang menampungnya ya? Iya, Jonggol ke Cipirek juga. Itu kering. Itu dijualnya per kilo atau per karung? Kilo. Kilo kering ya? Iya. Kilo kering berapa itu Bu? Kilo kering 21. 21 ribu? Iya. Murah juga ya Bu ya? Hah? Murah juga ya? Iya murah. Masih Ibu lagi ngambil apa nih Bu? Murah. Oh, udang. Iya. Oh, ternyata di sini banyak udang ya? Iya. Nah, si Ibu lagi ngambil udang ya. Iya. Ini ternyata di sini udang hidup. Ini si Bapak nih habis panen ya. Ini panen kopi ya, Pak? Iya. Oh, iya, Pak. Ini berapa karung? Sekarung segini berapa isinya? Berapa kilo? Hari ini 20 kilo. 20 kilo. Bapak warga sini? Sekolah. Oh, iya, dengan Pak siapa, Pak? Siapa? Bapak. Pak siapa namanya? Nggak apa-apa, Pak. Oh, Pak ini ya, Pak. Udah panen. Semoga ini, Pak, ya lancar. Suka dimudahkan rezekinya ya, Pak, ya. Iya. Cepat terjual gitu ya. Kalau ini buat apa, Pak? Buat ini. Janur? Rokoknya. Ah, apa? Daun kaung? Ya, daun kaung. Oh, rokok daun kaung. Oh, ini berarti buat rokok daun kaung. Ini dari, ini ya, Pak, ya? Dari daun apa ini? Daun kaung. Daun kaung? Oh, ini ya. Kaung ini apa ya? Nah, ini ternyata daun kaung ini buat kaung ya. Nah. Ini tuh kita jadi banyak pengetahuan di sini. Terima kasih Pak atas ininya Pak ya, informasinya Pak ya. Bapak semoga dimudahkan rezekinya, di apa namanya, disehatkan terus Pak ya. Sehat Pak ya, berserta keluarga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, si Ibu. Bapak dari mana itu? Saya dari Bogor Bu. Nah, ternyata di sini banyak kurang ya udang. Baru naik Pak. Baru naik sendiri Pak saya. Lihat, iya, saya mau sendiri. Lihat. Iya. Di atas juga, okay. Juga banyak. Iya sih ya. Pak, atur nuhun Pak. Makasih Pak. Sama. Ibu makasih banyak ya. Sama-sama. Saya Pak tadinya pengen lihat udangnya Bu. Sudah dapat belum Bu? Belum. Oh begitu ya. Ternyata di sini ada udang ya. Ya mungkin kalau kita kehabisan itu makanan atau bisa. Udang. Oh gitu. Ya semoga dapat ya Bu ya. Tapi ada ya di sini ya. Oke Bu, makasih Bu ya. Mangga Bu, assalamualaikum. Oke kita lanjut tadi review ya dengan ibu bapak yang mengambil kayu kemudian panen kopi ya. Ya masih lumayan tinggi ya. Nah ini kita ke situ nanti. Jalurnya becek. Karena musim hujan kan. Nah ini dari pos 3 ke camp area atau Bukit Kolecer ya. Ini hampir tidak ada bonus memang. Nanjak terus ya nih terus ya, tapi memang kita dimanjakan dengan ya ini perkebunan kopi di sini ya. Mungkin agak sedikit apa namanya jadi daya tarik deh ya, kebun kopi kiri kanan jalan itu semuanya kebun kopi dan pisang ya. Pisang batu nih, ini yang diambil daunnya. Nah ini pisang batu nih. Nah ini banyak sekali batunya tuh, jadi bijinya banyak sekali ya. Jadi memang jarang dikonsumsi, paling yang mudanya itu suka dibikin rujak ya, campuran rujak atau asinan nih.
Oke, kita lanjut. Ini pohon cabai. Nah, depan kita menemukan sedikit trek landai. Sedikit paling 3 meter. Naik lagi. Kita harus ekstra hati-hati jalurnya. Ini jalurnya seperti ini. Mantul Kang Adai. Bikin jalurnya keren. Yuk. Bisa kita lihat jalurnya. Lumayan lah. Cukup ekstrim. Ini apalagi musim aju hujan ya. Nah, ini dikasih pembatas ya. Ini supaya kita tidak terpleset kalau naik karena jalurnya memang lumayan ekstrim ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, ini si jalur dibikin siksak ya. Ini tujuannya apa? Supaya apa ya, kalau kita jalurnya lurus, ini kan trek ini batu ini ya, tanah ya. Nah, ini bahaya. Makanya dibikin kayak terasery seperti ini ya, tangga-tangga. Supaya tidak ada variasi pendakian, kemudian mengurangi beban juga. Dan resiko kita terpleset itu agak sedikit berkurang ya. Makanya dibuat siksak. Jadi kalau naik terus ya mungkin berat juga gitu kan, mungkin harus pakai tali, makanya dibuat siksak. Ini keren kalau menurut saya. Ini yang bikin jalur ini paham atau ngerti tentang buat trek atau jalur pendakian. Nah, ini kalau turun itu resikonya biasanya lebih tinggi, lebih berbahaya. Kita harus benar-benar mengatur langkah kita, jangan sampai ini lari ya. Biasanya para pendaki itu kalau turun tuh suka lari karena merasa jalan enak gitu. Tapi ini sangat berbahaya kalau kita nggak bisa ngatur meritme langkah kita. Karena di bibirnya ini jurang. Ya. Lebih baik kita pilih pilihan yang pelan tapi pasti. Karena ini sangat berbahaya jalurnya. Benar-benar di kiri jalan ini kalau turun jurang, lihat sangat dalam. View di bawah keren banget. Nah. Subhanallah, tabarakallah, indah banget ya. Inilah kita mendaki gunung, salah satunya kita bisa melihat pemandangan yang berada di bawah ya, karena kita berada di ketinggian. Belum kelihatan ya. Nih, masih tinggi puncaknya. OTW Bukit Kolecer ya, atau camp area. Ini masih belum terdengar suara-suara yang lagi di tenda ya, atau di tempat perkemahan. View-nya keren banget. Ini saya bisa lihat elang Jawa nih. Saya coba close up elang Jawa nih. Kelihatan nggak? Ini lagi terbang. Sepertinya lagi nyari mangsa dia.
Nah, ini ada trek yang dibuat seperti tangga kayu ya. Ini mungkin labil ya, kondisi tanahnya labil ya. Kalau diinjak jadi dibuatlah trek kayu ya, batang-batang kayu. Nah, itu untuk mencegah yang naik atau yang turun terpleset ya. Ya, ada sumber air nih, bisa diminum. Ini ada sumber air lagi ya. Ada sumber air lagi. Kita trek ke atas. Nah, ini buat pegangan sama ya. Supaya tidak kita tidak tergelincir, jadi menahan apa ini dengan kayu. Saya mau nyoba minum airnya ya, yang dari ini ya. Oh, segar, enak banget, sehat. Nikmat banget ya Allah. Udah mau nyampe ini ya, camp area ya, sudah agak terbuka ya, jadi mulai panas lagi. Tadi sempat menikmati udara sejuk ya, karena sepanjang perjalanan tadi di trek 3 ini sempat ternaungi oleh pohon-pohon rindang. Ini sekarang udah mulai terbuka, sepertinya camp area sebentar lagi. Bukit Kolecer. Nah, ini kita bisa lihat ya di bawah, pemandangan di bawah. Apakah puncaknya ini yang dimaksud ya? Saya nggak tahu ya, harus di ini. Sepertinya ini ya puncaknya. Tapi kalau saya amati sih ya, ini ada kayak jalur apa ya nih, ini ada tanah gundul ya sepanjang jalan ini, atas mungkin ini jalurnya. Mungkin ini yang dimaksud dengan puncaknya Gunung Butik, yaitu 1250 mdpa. Sepertinya saya mau nyampe camp area, karena udah terlihat ada yang landai di depan. Bentar lagi saya nyampe ya, mari lah. Ini udah ada penampakan. Thank you.
yang ketemu di bawah. Dan areanya lumayan luas. Ini kita nanti untuk summit akan muncul ke sini. Ada ke atas ya. Mungkin bukit kolesternya ada di atas ya. Udah naik bu? Oh iya. Aman semua. Alhamdulillah. Baru turun dari puncak, Pak. Ini dari Cipanas ya, Bu ya? Iya. Cipanas Cianjur baru turun. Jadi mereka menikmati dulu nih. Bongkar-bongkar logistik ya, deh ya. Iya, Pak. Ya. Berapa orang nih, Bu? 12. 12 ya. 12 lawan 1 pasti kalah yang 1. Saya 1 orang kan. Ini alhamdulillah sukses semua deh ya. Amin, selamat Pak. Ya. Amin. Oke. Nah ini bisa buat ini camp area ya. Ini buat tenda-tenda di sini. Tapi jangan lupa bikin kamalir dulu ya, itu air, ini saluran air. Jangan sampai ketika hujan apa tenda kita basah. Ini trek yang menuju bukit Kolecer. Atas jam 1 jadi lumayan panas. Ini view Bukit Kolecer. Wih, mantap. Butik keren.